Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa sibuk dengan urusan dagang. Tetapi sentiasa ada waktu untuk memperkuatkan hubungan dengan isteri dan anak-anaknya. Baginda membantu urusan rumah tangga, melayani dirinya beserta keluarganya. Assalamualaikum, salam sukses, selamat kita bertemu lagi pemirsa, sahabat-sahabat sekalian. Ungkapan yang sering kita dengar pada masa ini adalah di setiap kesusahan seorang lelaki ada wanita di belakangnya. Setiap kesusahan seorang suami ada isteri yang menjalankan peran yang paling penting. Jadi kedua-dua ini kalau kita lihat, saya mau merangkumkan dalam kisah sirah Rasulullah ini, pengawal isteri dalam kehidupan. Jadi kita sambung lagi kisah Muhammad dan Khadijah. Maharnya, teman-teman sekalian, sahabatnya adalah 20 ekor unta. Jadi kalau kita rupiahkan saat ini ya teman-teman sekalian, yang kita lihat ya, satu ekor unta nilainya adalah bersamaan kurang lebih 30 juta. Jadi kalau 20 ekor unta, ialah kita boleh samakan dengan 600 juta rupiah nilainya untuk maharnya pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah sesekali kita berani membayangkan ke depan Muhammad itu susah dan melarat. Tidak, teman-teman sekalian. Rumah Khadijah adalah rumah satu lantai dengan dua kamar tidur. Satu kamar tidur dalam ukuran 6 meter kali 4 meter adalah untuk Muhammad dan Khadijah. Kamar tidur kedua seluas 7 meter kali 4 meter adalah untuk anak-anaknya. Adapun kamar 10 meter kali 4 meter sebenarnya adalah untuk menerima tetamu. Sementara ruang besar 16 meter kali 17 meter adalah gudang untuk bisnes Khadijah. Ia juga tempat simpanan barang-barang berharga milik mereka berdua. Rumah ini sebenarnya sangat bersejarah sekali. Di rumah inilah anak-anak baginda dilahirkan. Muhammad tinggal di sini 28 tahun dan di rumah ini jugalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam acap kali menerima wahyu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperlakukan isterinya dengan hak, kewajipan, kebaikan dan kebajikan. Muhammad bersikap murah hati dan dia telah mengasuh anak tirinya hin umpama bapa kandung. Khadijah sudah menikah dua kali sebelum menikah dengan Muhammad. Catatan sejarah menunjukkan Khadijah sudah mempunyai dua putera dan seorang putri. Khadijah juga sungguh baik budi pekertinya. Dia telah setuju sepupu Muhammad Ali bin Abu Talib tinggal bersama mereka dan memperlakukan Ali sebagai putranya sendiri. Jadi hubungan Muhammad dan Khadijah adalah hubungan cinta, rasa hormat, saling pengertian dan kemurahan hati. Khadijah tidak dibingungkan apabila Nabi Muhammad mula bermeditasi sendirian di Gua Hira. Malah Khadijah mendukung praktik rutin itu, malah ketika kali pertama Muhammad menerima wahyu dan dalam keadaan ketakutan, Khadijahlah yang menyelimutkan beliau dan menenangkan baginda. Hebatnya Khadijah menurut Qatadah Az-Zuhri, Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan Ibnu Ishaq. Mereka bersepakat menyatakan Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepada Allah dari laki-laki maupun perempuan, dan tidak ada yang menyatakan selain daripada itu. Khadijah juga adalah wanita pertama yang hatinya tersirami keimanan dan dikhususkan Allah untuk memberi keturunan bagi Rasulullah. Dia juga adalah wanita pertama yang menjadi ummatul mukminin, iaitu bermaksud ibu bagi kaum beriman. Dalam hadis Ahmad dilaporkan Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan Khadijah pasti
ia selalu menyanjungnya dengan sanjungan yang indah. Aisyah berkata, pada satu hari, aku cemburu. Ia berkata, terlalu sering engkau menyebut-nyebutnya bahawa ia seorang wanita yang sudah tua. Padahal Allah telah menggantikannya buatmu dengan wanita yang lebih baik dari itu. Nabi SAW menyampaikan, Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Ia telah beriman kepadaku tak kala orang lain menolak. Ia telah membenarkan aku tak kala orang-orang mendustakan aku. Ia telah membantuku dengan hartanya tak kala orang-orang menahan hartanya tidak membantu. Dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak tak kala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain. Catatan ini sahabat-sahabat sekalian menunjukkan betapa berpengaruhnya Khadijah dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan menjanjikan isteri Muhammad Khadijah tempat teristimewa di syurga kerana dia menciptakan lingkungan yang begitu tenang dan penuh kasih sayang. Khadijah pula merasa sungguh bahagia di bawah naungan akhlak mulia dan jiwa suci sang suami. Dari rahim Khadijah ini lahirlah dua anak lelaki dan empat anak perempuan. Untuk mengetahui kisah seterusnya, sahabat sekalian jangan lupa untuk terus mengikuti siri inspirasi ini. Dan insyaAllah sampai kita bertemu di lain hari. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.